Gantuk King Gallery Channel, balik lagi di sini bareng Anggi. Dan di sini Anggi akan mereview unit SUV yang bisa dibilang low budget, peminatnya banyak banget, dan bisa jadi mobil favorit dan juga pas dibawa segala medan untuk family car. Yang pastinya ini super nyaman, walaupun ini mobil SUV yang tinggi tapi masih nyaman untuk dipakai bareng family kalian. So, kalian penasaran gak sih Anggi akan mereview unit apa? Kalau kalian penasaran, stay tune terus ya sampai video. Jangan sampai di skip dan tontonin sampai akhir, oke? Okay? Dan jangan lupa untuk selalu support kita dimanapun kalian berada dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Preview. Punya Toyota Rush STR Sportivo tahun 2019, warnanya warna silver ya. Untuk varian TRD sendiri ini adalah varian tertingginya ya guys. Nah, untuk spesifikasinya ini tangan kedua, kilometernya 35.000 dan pajaknya masih panjang banget, bulan 4 2024. Mengenai Toyota Rush sendiri nih, buat kalian semua, Toyota Rush ini lahir pada tahun 2006 ya, dan Toyota Rush hingga saat ini hanya memiliki 2 generasi, tapi sudah banyak banget facelift yang terjadi ya. Nah, untuk Toyota Rush ini lahir tahun 2006 dengan masuklah generasi yang pertama ya, 2006 sampai 2016. Nah, generasi yang pertama itu muncul ada di 3 varian, yaitu tipe G manual dengan 5 speed, dan juga ada tipe S manual 5 speed juga, serta ada varian yang tipe S automatic yang itu dia 4 speed, oke? Okay? Nah, selain itu pilihan warnanya juga cukup banyak ya, dari zaman dulu sampai sekarang ada biru, merah, silver, hitam, dan ada warna lainnya. Oke? Okay? Nah, masuklah ke bagian mesinnya. Mesinnya sendiri kalau pada saat generasi yang pertama itu 1500cc dan 4 silinder dengan teknologi VVT-i. Nah, sedangkan pas masuk ke 2009 itu ada facelift yang terjadi nih. Kalau misalkan kalian bisa lihat, ini generasi yang pertama dan ini generasi yang facelift tahun 2009 ya guys, dengan varian G bertransmisi otomatik. Nah, lanjut pada tahun 2013 muncullah baru lagi Toyota Rush STR-D Sportivo. Jadi awal muncul Toyota dengan TRD itu ya kan pada tahun 2013. Nah, itu muncullah Toyota Rush STR-D Sportivo. Nah, terus pada tahun 2016 muncul lagi Rush yang 7 seater, jadi 7 penumpang. Jadi banyak banget facelift yang terjadi walaupun cuma ada 2 generasi. Oke. Lanjut masuk lagi ke Toyota Rush generasi kedua, itu masuk pada tahun 2017 sampai detik kali ini. Setelah detik kali ini pun ada yang varian GR, karena kan GR itu dia gantikan TRD Sportivo, tapi untuk modelnya sama semua seperti yang kita punya ini, karena ini adalah varian yang generasi kedua. Sudah terbaru sebelum TRD digantikan oleh GR, kayak gitu, oke? Okay? Nah, untuk CC-nya juga sama, 1500cc dan menggunakan teknologi VVT-i dan dia 4 silinder juga, oke? Okay? Nah, sekarang kita lihat ya bagian depannya, ini udah banyak banget facelift yang terjadi, tampilan yang sekarang lebih modis,
lebih modern dan yang pasti lebih sporty dengan adanya lekukan-lekukan di bagian kap mesinnya. Dan untuk bagian lampunya dia sudah LED proyektor dengan adanya lapisan list chrome di bagian frame lampunya, ya. Lampunya terlihat lebih gahar. Dan untuk bagian grillnya dia berwarna black dengan adanya emblem Toyota di bagian situ. Dan masih ada fog lamp dengan adanya frame berwarna black dop. Nah, biasanya kalau varian yang TRD ada list berwarna merahnya. Dan under garnishnya juga dia berwarna silver, oke? Okay? Perpaduan warna yang sangat unik. Sekarang kita lihat ke bagian samping. Nah, untuk si Toyota Rush sendiri ini bisa dibilang L SUV ya, karena ukurannya dia ramping tapi dia panjang. Otomatis sudah kebayangkan kalau mobilnya panjang di bagian ruang bagian interiornya cukup nyaman. Oke, okay? Nah lanjut ke bagian bannya, dia sudah two-tone color karena dia yang varian TRD. Dan juga ini bannya masih tebal ya guys, untuk ukuran bannya dia di ring 215/60 ring 17 ya. Dan ini nih, teknologinya dual VVT-i. Untuk bagian spionnya, dia juga masih one color dengan warna body. Dan juga dia sudah ada spion sennya. Dan di sini ada body kit TRD Sportivo. Dan juga sudah ada auto locknya di sebelah sini, kayak gitu. Dan di bagian atasnya sudah ada roof rack, oke? Okay? Dan sudah ada talang airnya. Terus kaca filmnya juga udah cukup tebal, masih bawaannya dari Toyota sendiri. Dan di sini ada tangki bensinnya. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian bodinya sangat futuristik banget ya. Lekukan-lekukannya dari depan sampai belakang ini sangat enak dilihat ya guys. Oke, okay. Ini untuk bagian krum-krumnya di bagian lampu depan ataupun belakang ini adalah tambahan karena originalnya dia tidak ada list chrome, tapi dengan adanya list chrome ini menampakkan mobilnya lebih sporty dan juga mewah. Oke. Okay? Di bagian belakangnya sudah ada rear parking kamera, stop lamp, defogger dan juga ada sensor parkir juga dan adanya emblem TRD Sportivo-nya ya. Nah, kita intipin bagian bagasi. Karena dia L SUV, kalau misalkan baris ketiga tidak difungsikan untuk kursi penumpang, dia punya ruang bagasi yang cukup luas sekali ya. Dan di sini sudah ada toolkitnya dan ban serepnya ada di bagian bawah. Jadi nggak makan ruang untuk simpen barang-barang di bagasi situ ya. Oke. Nah, untuk bagian eksteriornya mungkin sekian. Karena untuk bagian eksteriornya tidak ada tambahan yang signifikan hingga berubah mobilnya. Hanya bagian list chrome aja yang dijadiin tambahan. Dan untuk ukuran SUV ini cukup tinggi, tapi tingginya juga tidak yang terlalu tinggi, jadi masih enak untuk dipakai perjalanan jauh bareng family kalian. Nah, sekarang kita coba intipin ke bagian interiornya yuk. Oke, okay, everyone, sekarang Anggi ada di bagian interiornya. Nuansa interiornya two-tone color, dia warna black dan juga perpaduan dengan warna silver di bagian sini ya. Warnanya warna beige lah ya, bukan silver, warna beige. Dan juga di sini ada jahitan-jahitan dan juga di sini ada unsur soft touch, sudah kulit. Jadi perpaduan elegan dan juga sportnya dapat banget. Dan desain interiornya super simple banget, ya kan? Tidak banyak neko-neko tapi pas aja. Dan juga ini mobil yang super compact banget, jadi sekalipun kalian badannya kecil, pakai mobil ini masih aman, karena ini tidak terlalu tinggi banget dan juga tidak terlalu gede banget, tapi dia ramping, tingginya oke, cukup, dan juga panjang juga, jadi ruangnya bisa kalian nikmati sesuka hati dan sangat nyaman banget. Dan kursinya pun bisa kalian adjust sesuka hati kalian, tapi kursinya dia belum elektrik ya. Nah, untuk bagian joknya sendiri, dia masih bahan fabric. Jadi kalau Rush sendiri adalah si bagian joknya tetap ya, bahannya bahan fabric, belum kulit. Tapi kalau kalian mau jadiin kulit, ya kalian bisa tambah aja aksesoris, kayak gitu. Terus lagi di bagian atas ini sudah ada lampu bacanya, ya kan? Lampu bacanya masih halogen. Terus ini ada tempat kacamata. Terus di bagian belakang juga sudah ada kontrol AC-nya. Jadi bisa atur AC di bagian belakang juga. Jadi nggak khawatir kedinginan. Nah, untuk di bagian depannya, AC-nya ada 4 blower dan ini masih dingin menggigil. Untuk bagian head unitnya dia sudah touchscreen dan bisa sambungin ke Bluetooth. Di sini ada kontrol AC-nya juga. Dan di sini ada power outlet dan untuk transmisinya dia automatic tentunya. Ya, ada gigi 1, 2, dan 3 juga ya. Jadi untuk varian matic, kalau misalkan kalian ditanjakan atau bawa keluar kota, perlu banget nih ada drive 1, drive 2, drive 3. Jadi bisa kalian atur, karena ini SUV semi jeep juga. Untuk bagian handrem-nya dia tuas, kayak gitu. Untuk perawatan mobil Toyota sendiri sih nggak perlu khawatir ya, karena ini mobilnya sangat aman banget gitu kan. Bengkelnya tersedia dimanapun, jadi event kalian mau service gampang banget dimanapun kalian berada, di luar daerah ataupun di pelosok sekalipun pasti ada dapetin Toyota atau Auto 2000 ya. Oke, lanjut ke bagian setir. Setirnya dia sudah kulit jeruk. Di sini ada kontrol audionya juga.
dan untuk kilometernya benar-benar real 35.000. Dan untuk tombol start engine-nya ada di sebelah sini, di sebelah kanan. Jadi kuncinya udah nggak colok, udah smart entry. Kayak gitu ya. Dan untuk kesafetyan si mobil ini juga sangat safety banget. Di bagian depan sudah ada 4 airbag. Yang 1, 2, 3, 4. Jadi sangat safety banget. Belum lagi di bagian belakang juga ada airbag. Jadi banyak banget. Dan baris kedua juga cukup luas. Baris ketiganya pun bisa sangat nyaman banget karena mobil ini cukup panjang. Dan banyak juga hand grip ya. Di bagian belakangnya ada semua. Kayak gitu. Oke, bagian interiornya tidak ada bau rokok. Masih bersih semua. Dan ini mobil yang bisa dibilang sangat-sangat-sangat terawat banget. So, buat kalian yang pengen mobil ini dan pengen tahu harga berapa, stay tune ya sampai video. Nah, gimana? Mobilnya bagus banget bukan? Pemakaiannya super terawat banget dan warnanya juga cakep banget. Dan untuk ukuran mobil RAS, ini adalah varian tertinggi juga. Pasti kalian ada penasaran kan harganya berapa? Oke, biar Anggi kasih tahu ya. Toyota RAS STR di tahun 2019 warna silver. Untuk speknya ini tangan kedua, kilometernya ini di 35.000 dan pajaknya panjang sepanjang jalan tol bulan 4 2024. Dibanderol dengan harga kredit di 215 juta dengan total DP di 51.500 dan angsurannya di 4.959.000 selama 5 tahun asuransinya kombinasi. Walaupun ini unit baru dan super bagus banget, udah nggak ada PR, tapi Anggi akan tetap kasih diskon untuk kalian semua. Dari total DP 51.500, Anggi potong aja ya. Total DP-nya menjadi 35 juta angkut bawa pulang mobil Toyota RAS STR di tahun 2019. Wow, menarik banget ya. Cukup bayar 35 juta rupiah bisa angkut bawa pulang mobil SUV super keren dengan spek tertinggi. Pas banget nih buat kalian semua yang memang lagi cari mobil, harganya super terjangkau, perawatannya mudah ya kan. Bengkel resminya tersebar di seluruh Indonesia dan perawatannya juga nggak sulit ya kan. Bahan bakarnya bensin dan yang pasti irit. Ini pas banget untuk kalian miliki dan pas banget untuk kalian pakai jalan-jalan bareng family kalian. So buat kalian yang pengen mobil ini langsung diangkut ya. Sebelum nih uang THR kalian habis, mendingan habisin buat beli mobil. Karena harganya cukup terjangkau banget, 35 juta aja angkut bawa pulang. Nah, so buat kalian semua, tunggu apa lagi? Langsung ke King Gallery sekarang juga yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11, masuknya dari pintu 8. Disitulah markasnya King Gallery. Dan buat kalian yang pengen tahu informasi detail, langsung aja calling Anggi, WhatsApp atau telepon di 081-213-50-2080. Itu bisa call atau bisa WhatsApp juga ya. Atau ikutin juga media sosial kita di Instagram, di TikTok, di Facebook juga ya kan. Semuanya ikutin, semuanya ada di deskripsi, oke? Nah mungkin sekian dari Anggi, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk kalian semua. Pusatnya beli mobil bekas berkualitas dengan banyaknya garansi cuman ada di King Gallery. Oke, Anggi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Semoga mobil ini bisa ada di garasi rumah kalian ya. Dan jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.